Gimana kabar kalian semua guys? Astaga, lama banget ya gue opening beginian ya. Apa kabar kalian semuanya? Selamat pagi. Mungkin kalian juga bingung ya kenapa sekarang tuh udah jarang banget opening kayak gini. Selamat datang mamas-mamas, abang-abang, mbak-mbak. Ini aku tahu banget banyak subscriber-subscriber baru. Coba komen di bawah ya, kalian tuh datang ke channel ini tuh dari mana? Penasaran aku mah. Bisa gak sih video lu gak trending bang? Heran gue, ya gimana ya? Aku kan juga gak bingung, gak tahu Gus. Enjoy lah ya kalian ya. Tapi sekarang nih trending mah trending ya. Tapi lu nonton doang nge-lag kagak teman. Enjoy-enjoy semuanya kalian. Selamat berhari Minggu. Kita langsung aja mulai videonya. Let's go! Varioku alergi cewek jelek, apalagi kagak berduit. Gini ya. Makin kesini tuh aku makin terbiasa dengan konten-konten flexing aneh-aneh di TikTok, gak apa-apa gitu. Cuman yang harus kita ingat tuh gini ya, teman-temanku semuanya. Di mata orang yang di atas kita, kita semua tuh jamet. Percaya sama gue, lu mau sok tajir apapun, di atas lu masih ada langit lagi. Nah, di atas langit itu pas ngeliat kita jamet. No, lu dikata-katain jamet sama Mbak-Mbak Pajero. Mobilku juga kan, by the way mobilku lihat Pario Abang juga alergi. Tuh kita tuh jamet di mata orang yang lebih tinggi, itu pasti. Sakit hati karena ditinggal sang kekasih, ingat kata Vale. Dengar. Enggak, Pale enggak kentut juga lo bang. Nah Pale kalau kentut ini ya angin. Angin, iya bener. Tapi mending Pale gitu yang kentut. Kalau Pale yang kentut kalau ke broti kentutnya petir. Absurd banget sih ya Allah. Itu adalah suara angin. Ya enggak salah sih, enggak salah sih. Enggak, cow, ngapa sih? Ada masalah apa gitu? Muntes, dek! Ganggu lu, perangku udah perform bagus-bagus. Lau datang telat, nyumbang nyawa. Lihat lo muka lu! Gak jelas banget. Oke. Ini juga salah soalnya. Nah kan ini dia minta editin ya. Yang bisa ngedit yang bagus gua kasih 50.000. Ini nih gua kasih ide nih buat kalian ya. Ini harusnya editannya tuh gini. Ya Allah, ku pasrahkan semuanya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Mati mampus lu. Mau terus? Jadi bukan para lelaki yang masuk surga. Di surga adalah memecah perawan istri-istri. Kita welcome loh bang, sama sesama gitu tuh, kita tuh welcome banget gitu. Cuman motivasinya jangan kesono, ego. Apa iya jadi pengen buat dua akun? Beda ya, ini bukan soal akun yang bisa dibeli dan bisa di JB gitu, gak bisa. Ini Megan. Wah, Megan? Bukan, oh my god. Ini kopiannya saja. Akhirnya ini ya, apa namanya, adik-adik angoibnya Megan ditemukan. Cok, nyanyi dulu. Supak dupa titu. Supak dupa. Ini mau Maiden yang versi real, versi asli sama versi led sama aja kelakuannya. Tuh, apakah ini yang dimaksud adek-adekan Maiden selama ini? Itu selama ini enggak pernah tahu ya. Kalau Maiden lagi toksik yang sering kan adenya ya. Ini udah tini pelakunya nih. Cyber, coba kau angkat saja orang tuamu deh. Sebentar suka ngangkat. Bang, gini bang ya. Memang tidak ada suara gitu, hanya sebatas live chat gitu doang gitu. Cuman ini live chatnya sakitnya tuh sampai relive anjir. Cyber langsung angkat Silvana terus lock. Oh Silvana ya tadi yang chatnya. Rusak mulut lu. Ultinya melalui chat anjir. Tidak apa-apalah, ingat ya, ini adalah komunitas yang ramah. Tetap lanjutkan.
Jangan berubah. Saya berbilek, bahkan di dalam game aku pun menemukan hidayah. Bang, ya gak apa-apa sih lo mau ngechat bebas apapun gitu bang. Maksud gue, ya gak ketemu dan gak ngeliat muka langsung sih iya gitu ya. Cuman lihat hero sama nama doang. Tapi pikirin dampaknya gitu bang. Coba abis lo ngechat begitu nih abang-abang Silvana nih. Terus saya bertuk langsung naruh HP, menghela nafas, duduk di luar pintu, sebat, lihat langit, dan renung. Raimu gitu. Guys, Mbak, varioku ganteng gak? Ganteng banget lah mas eh. Mantep guys, mantep banget. Ganteng dari mananya Mbak? Mau aja disuruh sama bocah vario kau. Harga Vespa berapa sih? Cuma berapa, main Mac aja sama. Mbak-mbak yang tadi tolong ya, Bapak Jero tolong, tolong. Hei kocar kacir. Aduh bapaknya kasihan cuy, bukan dia lagi bukan bukannya bantuin nungguin anjir. Malah cuci motor bukan. Bukan cuci motor. Lu gimana yang ngasih taunya ya? Gua heran nih kenapa gua diketawain nih, gua tadi habis beli masker. Mau pakai bahasa Jawa gitu. Tadi gua tanya Aldi. Nek. 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 Masa tadi aku kan beli masker ya? So, ibu-ibu kan aku gak punya masker, terus ibu-ibunya juga udah tua gitu kan, aku kasihan. Terus ibu-ibunya orang Jawa gitu kan. Kamu kan pernah ngajarin aku ya bahasa Jawa ya? Terus abis aku beli masker, aku bilang silipku mambu, bu. Kayak gitu kan. Kayak maksudnya biar dia merasa akrab gitu sama aku. Ya, ya emang bener. Hajar banget itu tau. Ngasih tahu silitmu mambu tuh gak bikin akrab. Lain dong. Iya, Be, ya ibunya maksudnya terharu gitu. Bau bang, terbau. Itu bukan terharu. Ih, orang Sunda mau coba pakai bahasa Jawa. Bener kok, terima kasih. Itu namanya silitku mambu, bu. Otak cari uang, hati harus nabung, mulut surya cuma 22.000. Wih, ada yang ngeri lagi nih guys. Paling hacker app gitu aja jawabnya. App gue bang lu hack. Lebih ke penghambat rezeki.